Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita belajar aksara Arab Melayu tentang menuliskan anggota keluarga menggunakan aksara Arab Melayu. Anggota keluarga yang pertama yaitu kakek. Perhatikan penulisan hurufnya ya nak. Yang kedua, nenek. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, ibu. Yang kelima, abang. Yang keenam, kakak. Dan yang ketujuh, adik. Nah, itulah cara penulisan aksara Arab Melayu tentang anggota keluarga. Jadi, tugas untuk anak-anak ibu hari ini yaitu tuliskan nama seluruh anggota keluarga menggunakan aksara Arab Melayu. Nah, ini contohnya sudah ibu berikan. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.